Net Jakarta. Kita sambut co-host dan host kita, Calontong dan Sule. Ini luar biasa. Biasa ini udah di atasnya biasa. Oh, bisa ya. Tadi kita lihat masuk berduaan pegangan kepengantin sunat nih. Berarti gua anaknya yang disunat dong. Ini bapaknya dong. Masa bapaknya sunat lagi? Loh, enggak lah. Udah alot kali. Siapa ini? Haruka. Oh, nyari Haruka. Kamu dari Jepang apa Ngawi? Alah, ini bagaimana nih ngomongnya? Udah serahin Andre aja. Kalau begini mah urusannya gue. Doko Deska. Doko sebelah sono. Dari mana gitu? Doko Deska. Doko desu ka? Uh-huh. Japan? Jamis apa Cimahi? Ini jangan-jangan temennya Haruka ini. Oh, kita gimana ngobrolnya? Yang kemarin dia ceritain mau datang dari Jepang. Ana Takara? Urusio. Oh, itu mah lagu. Itu mah gak lagu itu. Kokoro no konyon. Situ. Nama. Punya? Kalau bahasa Indonesia belum bisa, coba kita bahasa Inggris. Oh, iya, iya. Mungkinan yang nanti. Oh, with English? Yes. Oh, please welcome. Okay, thank you. What's your name? Itu dia. Can you speak English? Can you speak English? Huh? Little to me, by I can. Little, okay. Little, okay. No, what? Okay. Tidak apa-apa. Yes. Excuse me. Excuse me. Nama ibu mandeska? Yokoyama Yui. Yui. Oh, namanya jadi Yui. Itu malah lagu judi. Maybe before we talk with her, we can opening. Oh yeah, okay. Please open this program. Mungkin mana tunainya? Mungkin kau pura. Itu kau siapa? Mana dia awalnya? Ngomong barang barengan. Ini kayak film yang keluar dari sumur tuh. Oh tahu? Film itu film Sodakoh ya. Haji Meruno program. Haji Meruno. Program Haji Andre. Okay. Haji Meruno. Okay. Jadi, wow, ni jauh tu lah. Di tu pun dah ye. Jadi, hai, apa? Kau benda macam ni ya? Cibo, pada sah. Tapi ya, tanya ha. Tanya mah. Cibo. Tahu benda.
Dosun Suwate. Yes. Apa? Silakan duduk. Dosun Suwate. Gini-gini dulu pernah, nenek gue pernah ketemu orang Jepang. Belajar bahasa Jepang itu? Iya, dulu pernah kesini orang Jepang. Makanya lu baca sejarah dong. Ini bagaimana ngobrolnya? Dia kan dari Jepang nih, temannya Haruka. Dia tuh kalau nggak salah EKB. EKB Porce. Kan ada Haruka. Nah itu dia makanya. Kalau Haruka aja translate. Iya. Ya ma. Orang jadi apa-apain. Oh, jangan jahatin dia. Ada juga om yang nangis gak ngerti bahasanya. Haruka, tolong dikenalin ini dong. Ini teman kamu. Iya, namanya Yui. Namanya Yui. Oh, dia ini kok bisa ada di sini? Dia kan di Jepang. Nanti aku ini dulu disekat. Jakarta no gekijou ni. Oh, ya kan? Harusnya jangan begitu doang. Ngomong apa dia? Kata dia hari ini ada acara di Teater JKT. Tadi ada, pantesan. Jadi datang ke sini. Berapa lama? Berapa lama di sini? Nani chikan kuni? Dua hari. Dua hari. Oh iya. Kenal sama Naruto enggak? Kenal sama Naruto, Doraemon, Tsuneo, Shizuka. Kenal. Oh. Kenal. Nah, gimana perasaannya datang ke sini? Tanya sendiri kali. Lu enggak ngerti bahasa Jepang, ngerti bahasa Jepang. Coba aja. Ya kan enggak ngerti saya situ. Cuma kamu yang nanya. Bahasa Indonesianya apa? Gimana perasaan Yui datang kemari? Kok bisa datang kemari? Kenapa kamu enggak berani? Sini. Seneng gak? Jakarta kite tanoshi desu ka? Mechakucha tanoshi. Oh, mechakucha tanoshi. Keren, dan dulu masuk TV Jepang, Arigato gozaimasu. Halo, gue kalau denger mereka berdua ngobrol, gue kayak inget yang di film-film gitu. Oke. Yui. Nanti kita talking, yes. Pada maca ya lah sekarangnya. Dia ngangguk. Oke. Quiz Twitter hari ini adalah isilah titik-titik berikut ini. Isilah titik-titik. Berikut ini balaslah titik-titik dengan titik-titik. Ya. Titik-titik. Contohnya. Hati-hati, kamu jangan ngomong itu bahaya. Bahaya. Meleset sedikit bisa jadi open public. Soalnya samar huruf K-nya. Apa-apa orang dia mah orang Jepang, iya, atau apa-apa. Ya. Jangan lupa untuk mention ke @ini_talkshow dan @oppoindonesia dengan hashtag new sahur hari 17 Oppo. Iya. Yeah. Contohnya. Contoh. @diba balaslah cintaku @bonbon dengan kesetiaan. Jangan hanya manis di mulut, @ini_talkshow, @oppoindonesia, hashtag new ini sahur hari 17 Oppo. Oke, nanti ada dua penang yang akan mendapatkan hadiah masing-masing ₹1.000.000 dipotong pajak. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F1 Plus Selfie Expert. Itu dia. Nanti juga kita akan ada kuis interaksi, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Jabatabek berapa? Nah ini ya. Udah ada ya? Udah ada ya? Oke. Nah itu. Ada. Baca aja sendiri ya. Nah gitu. Oke, sudah ya. Oke, kalau begitu. Nah, nanti ada dua orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah masing-masing ₹1.000.000 dipotong pajak dan dari bingkis dan bingkisan dari sarung mangga. Bangga bersarung mangga.
masing-masing 2 juta rupiah dipotong pajak yang dipersembahkan oleh XL. Lalu kak, dia datang kemari bawa oleh-oleh nggak? Iya bawa oleh-oleh dong. Nah kita pilih dulu di kamar aku, nggak apa-apa ya? Oh gitu? Iya. Tapi nanti suruh kesini lagi mau belajar bahasa Jepang. Iya. Hmm. Oke. Okay. You know song? This song? Es lilin mah jeje. Lagu dari mana? Hah? Itu Thailand. Dari Sunda. Oh, kira dari Jepang. Tapi orang Jepang pada suka. Pada suka lagu itu. Hmm. Ya. Pada suka, pada robek. Ya udah, kita cari dulu ya. Saya thank you ya. Thank you. Gua anterin dulu ke kamar. Udah enggak usah. Kan kamar lu gede. Udah enggak usah deh, Haruka juga tahu. Enggak apa-apa lah gua nganterin. Kenapa? Hah? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, udah. Anda pergi. Masa gua enggak pergi? Di sini aja. Arigato. Ini lagi nyanyi aku. Orang datang-datang apa ini pada ribut-ribut begini? Ya gimana? Dan tadi tuh aku manggilin Mang Sati. Stop. Ya, oke, fine. Urusan lo apa? Urusan lo apa? Biar kayak di film-film gitu lah. Kayak di film-film begitu. Lah lu belum tahu ada urusan apa sama dia. Lu tuh lagi emosi. Saya juga nggak tahu dia tiba-tiba suddenly ujung-ujung angry with me. Oh marah-marah. Bulan puasa jangan marah-marah ya. Marah. Ya, tapi gimana bisa sombong dipanggil dari tadi nengok aja enggak? Coba. Aku udah kehilangan suara nih berserak. Kasih tahu cak ini bahaya kalau kehilangan suara nggak naik lagi nih. Iya. Naik bukan kampanye. Bukan suara pemilihan ini. Kan dulu juga kehilangan suara. Kehilangan aja, Gome. Tolong dia. Calon-calon. Tolong. Udah, jangan marah-marah. Ini kita latihan sabar di bulan Ramadan. Ya, semua bisa diselesaikan. Masalah seberat apapun akan terasa ringan kalau tidak dipikirkan. Aduh. Ya, iya. Bapak tuh jangan kasih saya nasihat. Bapak aja ngubah nama bapak. Udah bagus-bagus dikasih orang tua, di Hartono diganti jadi Cak Lontong. Ributnya telat. Telat minum kapsul lo. Anak sekolah kenapa kerja aja begini? Sekolah. Aku saya dimarahin, Pak. Itu dia. Mak, tuh. Sekolah. Ini memperkenjakan anak di bawah umur. Maaf. Kelihatannya aja anak sekolah kalau diperhatiin mah udah keriput. Dia memeran Anta Gohong. Aku tahu. Marah-marah mulu udah kayak mamak habisan siri. Nah, bulan puasa mendingan kita ramah-ramah daripada kita marah-marah. Nah, ya, itu. Minta maaf, saya sih minta maaf, Pak. Minta maaf. Ayo, kita maaf. Saya, aku iya. Mau. Oh, dia. Ya. Maaf, Pak. Maaf, keluar. Saya keluar. Sholat dulu. Mana? Mau keluar. Sunat udah belum? Ya, mari. Maaf. Emang mana? Oh.
lagi yang bikin bingung bentar lagi. Ada apa marah-marah aja? Saya abis ini menghayati peran jadi peran antagonis, Pak RT. Iya, tadi abis nonton film gitu kan, filmnya marah-marah, jadi saya kebawa peran, jadinya saya menghayati. Kirain marah beneran. Tapi menghayati peran. Ini keren banget tuh, marahnya kayak beneran loh. Ini nggak marah-marah kalau Pak RT ngomongnya. Makanya semua pada nggak pada dimarah-marahin. Begitu ada Aliando langsung nurut. Kalau kita berangkat dari rumah, begitu jalan, kaki kanan dulu kita kedepanin. Semangat kan? Kita baca. Ada bacaannya. Bacaannya apa? Oh, iya. Bacaan. Iya, bacaannya apa? Nih, kaki depan dulu. Kaki depan dulu begitu. Nanti kita baca. Mau bacaan. Bacaan apa? Kaki depan, kaki belakang. Iya, tak, bacaannya apa? Ah, susah bilanginnya semua. Tapi hebat loh, bisa nurut sama Pak RT ya. Emang dari tadi marah-marah kan? Enggak, aku lagi latihan acting, Pak RT. Tadi kebawa peran antagonis. Emang kita harus banyak latihan. Nyambung. Latihan yang sering latihan pramuka Cibubur nih. Iya lagi latihan acting. Lah saya mah dengar. Kenapa saya dikasih tahu ya? Buset dah. Ya udah jangan marah-marah aja emosi, ini bawain bekal buat semuanya. Iya. Takutnya ntar gak sempat sahur. Makasih loh Bu Esti. Iya, ini spesial juga buat Bang Andre. Apa tuh? Nasi ayam. Nasi ayam. Biar semangat. Semangat. Oh. Nasi ayam. Ayo sahur bersama. Lama-lama ya, ntar nyelek ya. Oh iya. Lagunya ya. Lagu buat tuh itu. Gimana tuh? Lagu buat tuh yang tadi tuh. Tadi nasi kucing kan. Nasi ayam. Nasi ayam. Nyambungnya sama Michelle. Nasi ayam. Nasi dinosaurus. Nasi dinosaurus. Apalagi nih? Enggak, atau ini pokoknya tadi dibikinin juga. Martabak! Enggak ada Mang Saswi tapi ya. Aduh! Bapak aja. Ah, enggak enak saya. Coba. Aduh! Gimana lagunya dah? Yujeng aja. Nanti kalau ada Mang Saswi. Nah, lagu itu. Gimana? Mercerabak. Martabak. Nah, gini aja deh Pak RT deh. Nih deh, nih Pak RT-nya. Gini aja deh. Pak RT, gini aja deh, nih Pak RT-nya. Pak RT, ini gini aja lah Pak RT-nya. Ya, gini aja nih. Kita nih, Pak RT-nya. Pak RT, gini aja nih Pak RT nih. Nih, kita nih, saya minta tolong nih Pak RT nih ya. Untuk menyiapkan tanda tidur ya. Onel-onel untuk merayakan HUT Jakarta jam 5 sore nanti ya. Kayak Pak RT, gini aja nih. Saya minta untuk tolong nih. Siapin tanda tidur ya. Untuk jam 5 sore. Untuk jam 5 sore ya Pak RT ya. Itu ya, oke HUT Jakarta. Nih gue mau nanya, ini kan mau mengadakan HUT Jakarta nih. HUT Jakarta, apa? Sabar. Bang Tade. Kalian meriakan dong, Bodo amat. Orang gue nyuruh dari tadi, jam 5 ya? Jam 5. Lima sore, Tanjidor, jam 5. Jadi dor. Lima sore. Lu nggak usah repot-repot, Le. Umrah. Kita pakai Tanjidor. Asik kan? Asik kan? Sehat kan? Meriah kan? Satu bulan lamanya.
kita sudah menyanyi lagu hadiah, maka kita masuk dalam kuis. Kuis. Ini kuis. Khusus untuk para pahlawan rumah tangga kita, kita persembahkan ratu rumah tangga ini sahur. Kemarin udah ada? Udah ada ya? Udah ada. Nah, berapa? Dua. Dua apa? Ya. Ibu. Ibu? Ibu. Yang? Ikut. Iya. Oke, berarti kita akan telepon dua ibu-ibu ya. 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 Kalau kita bilang ini sahur? Jawabannya? Puasanya. Puasa yo. Oke, okay. Itu dia ya. Nyok. Kalau orang Betawi nyok. Nggak boleh. Nggak boleh apa sih? Nggak boleh apa sih? Nyok. Oke, ini sahur. Oke, dengan siapa? Ya, bagus. Dengan siapa? Fitriani. Fitriani. Fitriani di mana? Dari Cikarang. Wow, Cikarang. Telur asin ya? Hah? Telur asin. Brebes, duh. Cikarang telur asin. Kalau yang di Cikarang bukan telur asin. Apa? Mas Cemen. Oke, karena itu Mas Cemen sama ini nih ya, Saskia Gotik ya. Oke, Ibu, malam hari ini mendapat kesempatan namanya diganti menjadi Ratu Cantik. Ratu Cantik. Ya. Cantik. Oke, okay, dengan siapa ini? Fitriani. Ratu Cantik. Dengan siapa ini? Ratu Cantik. Oke, ya. Kita akan memberikan 1 menit untuk menjawab pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Harus konsentrasi karena makin banyak, makin banyak juga hadiahnya. Ya. Oke, okay, kita siap dan siap, mulai ya? Dari besok. Sekarang. Nah, masa besok. Kita mulai sekarang. Oke, okay, nama lain Jakarta, Batavia atau Balado? Batavia. Batavia. Betul. Wajan adalah salah satu alat tidur atau alat memasak? Memasak. Indonesia beriklim tropis atau kempis? Tropis. Penduduk asli kota Jakarta berisi atau Betawi? Betawi. Alat musik khas Betawi, tanjidor atau tarikin? Tanjidor. Tanjidor. Manfaat buah sirsak, mengatasi sembelit atau mengatasi galau? Sembelit. Mengatasi sembelit. Tarian khas Jakarta, tari balet, tari lenggang nyai? Tari lenggang nyai. Tari lenggang nyai. Yeah. Salah satu museum yang ada di kota tua, Museum Fathahila atau Museum Candi Prambanan? Museum Fathahila. Museum Fathahila. Yang termasuk daging putih, daging ayam atau daging sapi? Daging ayam. Daging ayam. Yeah. Makanan khas Jakarta, pempek atau laksa Betawi? Laksa Betawi. Laksa Betawi. Okay. HUT Jakarta diperingati pada tanggal 22 Juni atau 22 Masehi? 22 Juni. Betul. Iya. Ada ya, 11. Selamat. Ibu ya. Mendapatkan 1,100,000 ya. Iya, itu dia. Ada 11 pertanyaan yang sudah dijawab dengan benar ya. Betul. Jawaban Ibu bagus. Bagus. Siapa lagi yang ditelepon? Mungkin saja ibu Adul atau ibu saya. Oke. Ini sahur puasa ayo. Ini sahur puasa ayo. Ini sahur. Udah. Oke, udah ada ya. Dari tadi dia sudah 6 kali puasa yuk. Puasa yuk. Puasa yuk. Oke. Dengan siapa di mana? Dengan Risma di Karawang. Oke, Risma di Karawang. Wah, deket Cikarang. Bukan iya. Telur asin. Ngomong telur asin lagi. Brebes. Oh, Brebes. Iya, oke. Okay. Ibu, ini jauh banget.
Jauh banget, Cimahi aja jauh ke sana. Bu, hari ini namanya ganti Ratu Cantik ya? Iya. Dengan siapa? Ratu. Ratu Cantik. Ya. Ya, oke, ya. Ya. Ibu akan diberi waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan yang sebanyak-banyaknya. 1 menit aja, Ibu. Nanti saya bantu ya, karena saya pecinta wanita ya. Betul. Ya. Bu, hanya 1 menit ya, Bu. Kalau 1 hari kelamaan, oke? Jangan 1 hari nyampe besok. Ya, makanya 1 menit. Oh, 1 menit aja. Ya, ini 1 menit aja. Oh, iya. Yuk. Mulai siap, kemarin. Ya. Salah lebih dari 2 juta. Tuh. Oh, banyak. Satu yuk. Menit lagi. Satu menit lagi. Satu menit lagi. Oke ya. Oke. Kita mulai dari sekarang. Salah satu patung di Jakarta, patung Pancoran atau patung An? Pancoran. Pancoran. Oke. Boneka. Boneka khas Betawi, ondel-ondel atau Barbie? Ondel-ondel. Ondel-ondel. Kepanjangan Monas, Monumen Panas. Ondel-ondel. Iya. Ya. Kepanjangan Monas, Monumen Panas atau Monumen Nasional? Nasional. Monumen Nasional. Transportasi umum di Jakarta, Translate atau Transjakarta? Transjakarta. Pendekar asal Betawi, si Pitung atau si Komo? Tung. Tung. Si Pitung. Iya, betul. Ulang tahun keberapakah Jakarta? Si ya, ya. Ya. Ulang tahun keberapakah Jakarta? 489 atau 17? 489. Iya, betul. Sungai yang ada di Jakarta, Ciliwung atau Ciburuy? Ciliwung. 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 Ya, betul. Perasaan sangat bahagia dinamakan marah atau senang? Senang. Ya, betul. Salah satu bumbu dapur ketumbar atau ketombe? Hanya 8 ya. Sayang sekali Bu, karena Ibu terlalu diulang-ulang tadi jawabannya ya. Sayang sekali. Sayang, harusnya cepat. Padahal Ibu kalau misalkan cepat, Ibu bisa dapat 700 loh. Makin kurang loh. Maksudnya tambahnya. 800 tambah 700 gitu. Bu, ini botolnya mau dibawa? Oke. Jawaban Ibu bagus. Hadiah ini dipersembahkan oleh Ini Sahur. Oke, nanti kita... Emang dipencet? Emang dia dipencet? Ngomong lama gak? Terpesona, suka ada pandangan pertama. Sudah masuk dengan Oppo ya. Pertama, misalnya ini ada yang masuk, ini bukan ya. Ini ya kayaknya. Oh, oke, silakan. App Oppo okay. Indonesia, app Ini Talk Show. Balaslah rasaku ini dengan rasamu, rasa dua hati menjadi satu yaitu cinta. At iya. Michelle Joan. Hashtag. Hashtag new Ini Sahur hari 17 Oppo. Oke, terima kasih. Yang kedua, silakan akan ya, dibacakan oleh kedua. Kevin Julio. Silakan. Terima kasih. Yang kedua ini datang dari mana? Mana ini? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat ya. Balaslah cintaku dengan keabadian @yui_yoko 1208 agar kita bersatu menjadi cinta abadi. Oh. @ini_talkshow @oppoindonesia ya. Hashtag new ini sahur hari 17 Oppo. Ya. Itu dia ya. Ya. Yang sudah masuk. Jadi nanti akan ada dua pemenang yang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F1 Plus Selfie Expert. Iya. Itu dia ya. Tapi sebelumnya harus dikasih tahu lagi nih buat pemirsa yang belum masuk ke Twitter. Hah? Oleh-olehnya? Oh iya,
udah dipilihin oleh-olehnya. Iya, dari Yui Chan. Yang buat saya ya. Aduh, arigato. Arigato. Oh, terima kasih apa sih? Arigato. Arigato, kan? Arigato. Oh, arigato. Gizai, Mas. Wow. Kok kamu suka banget kesukaan aku? Oh. Iya, tahu dari mana? I know. Oh, kamu tahu ya? Saya baru tahu kalau I know gini ya. I know. Oh, I know, iya, iya, iya. Kalau ini mah di sini juga banyak ya. Mbak Ubi. Apa ini, Jeng? Satsumaimo. Oh, satsumaimo. Jadi hui itu satsumaimo. Satsumaimo. Indonesia language hui, ubi. Ubi. Ya, ubi ya. Arigato. Itu dari Tokyo ya. Ini dari Tokyo. Kan dari Jepang. Aduh, di nagrek juga banyak. Saya perkenalkan, ini temannya keponakan saya. Iya. Namanya Yui. 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 Michelle. Yui. Yui. Nah, itu ya. Oke, makasih. Ya, beda nada. Aduh, bagaimana nih kita ngobrolnya ya? Coba saya coba ya. Oke, silakan. Arigato. Arigato. Ini ucapan terima kasih tapi sambil nyanyi. Ya kalau lu ngomong hari langsung di Ahmad Dhani. How many time you came to Jakarta? Jangan Inggris, aku nggak tahu. Berapa kali? Oh, berapa kali? Berapa kali? Udah berapa kali ke Jakarta? Ah, nikai. Dua kali. Oh, nikai. Nikai. Nikai dua kali. Ya, nikai. Nikai dua kali. Tanya, bagaimana pendapat kamu tentang Jakarta? Nani yo? Jakarta ni kite, nani ka? Yang kenceng aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Ruka, enggak apa-apa. Shitta koto? Shitta koto. Ini aku bahasa Jepangnya benar kok. Benar. Tunggu ya. Yang kencengan dikit. Haruka udah bingung bahasa Jepangnya. Enggak, itu ngomongin Jakarta cinta itu. Nanka iroiro nanka shitta koto toka arimasu ka? Nasi goreng. Nasi goreng. Bagaimana pendapat kamu tentang Jakarta? Nasi goreng. Tapi benar sih, enggak salah ya. Iya, nggak salah. Benar. Jadi dia berpendapat. Dia dapat tentang yang dia suka nasi goreng. Nasi goreng. Oh, selain soalnya itu tadi makan malam ini nasi goreng. Oh, selain itu apa? Kamu suka bakso? Bakso. Sate? Pecel ayam? Nah, dia tadi makanan Sunda. Oh, makanan Sunda. Apa? Iya. Makanan Sunda kan? Iya. Kari apa? Kari ayam apa kari neke? Ayam. Kari ayam. Oh, itu. Buka ayam. Apa? Kambing? Bukan daging. Apa? Ayo, coba. Sayur kacang. Bueno. Toprak. Enggak. Toprak Betawi. Ini Sunda. Sayur apa ya? Lupa gue. Lodeh. Enggak. Apa? Gimana sih baca hati gue dong? Tapi dia tuh sebenarnya. Gimana mau baca hati lu burem.
Astaga. Apa-apa sih sayur apa? Lodeh? Enggak. Asam, sop, rendang, ceker, rendang, bukan, ceker, bukan. Ini makanan mana sih? Makanan mana? Makanan Sunda. Sunda, nggak ada lagi sayur asam. Ada. Timbal, timbal, timbal. Karedok. Sayur, sayur. Karedok, karedok. Coba kamu pikirkan aja dulu, pikirkan aja dulu. Tuh, jadi berisik tuh lihat tuh. Yang lain aja, yang lain. Yang lain. Yang lain. Atau tabita mono? Supu とか sup sup iya sop sup teko sop nyai sup tek sop Indonesia sop sop supu oh beda ya beda ya tapi dia tuh sebenarnya dari AKB48 kan nah tapi dia tuh kegiatan di posisinya posisinya general manager 48 group. Wow. Jadi dia tuh pegang AKB48 sama JKT48 juga karena JKT48 juga 48 group. Oh, jadi yang benar dia general juga manajernya. Oh. Makanya datang ke sini. Nice, nice, nice. Good, good, good ya. Jakarta nih harga panas, panas. Jakarta panas enggak? Jakarta wa tsui desu ka? Atsui. Atsui. Atsui digoreng. Atsui. Atsui dicolok. Atsui dicolok. Cilok dong. Cilok. Oh, atsui ya. Atsui. Jepang atsui atau enggak atsui? Nihon atsui desu ka? Soitomo Nihon? Nihon wa chotto dake atsui. Sedikit. Sedikit. Jakarta no ga atsui. Jakarta panas. Oh, Jakarta panas sekali. Betah di Jakarta. Orang masih dua kali sayang. Oh iya, dua kali. Kamu katanya di belakang layar doang bilang sayangnya. Sekarang di sini. Jangan dong. Kamu kesini sendiri atau sama member yang lain? Oh, ini juga, ini ngom. Oh, ini kaya, ini ngomongnya. Oh, om, yang terus, oke. Okay. Jangan tuh, oh, member tuh kita nih. Saya Jepangnya keraton. Oh, pantesan. Satu. Sendiri, katanya sendiri katanya. Kata dia sih ya. Your friend not moving here? Temennya nggak ada? Temennya ikut? Nggak. Nah, ini surprise buat dia. Ternyata ini ada temennya. Dia juga sama member AKB. Kita panggilkan. Inilah dia. Temannya Yui. IKB apa ABK? ABK kali ini. Tapi dia tidak kenal. Iya, malah dia tahu. Ini. What's your name? Yura. Yura. Hoi, hoi, hoi. Terus. Yura. Oh, namanya itu? Yura. Hoi, hoi. Yura. Ada tabung oksigen nggak? Namanya, namanya. Yura, oi, 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 sendiri kemarin. Oh, berlima. Ada temennya. Di mana? Ini.
Ini bukan EKB. Apa? BKT. Apa? Banjir Kanal Timur. Eh, kalau memang temennya Yui, coba ajak ngobrol. Ya, ajak ngobrol. Ayo. Temen aja tahan. Kuli, sobat! Renta anak orang sawan. Ini Jepang apa Solo sih? Masa Jepang ada jenengmu? Gimana? Sama! Eh, kalau temennya ngapain nanya siapa? Temennya mah akrab dong. Masa masih nanya namanya? Udah. Dari jauh aja jangan dekat-dekat ya. Suka nyakar. Apa naik? Iya iya. Geni. Buat apa? Buat apa? Gua liatin sama anak gua. Nih, kalau enggak mau makan kayak gini. Kalau EKB berarti tahu dong lagunya EKB. Iya. Coba. Coba. Ayo coba. Kalau lihat-lihat kayak Yopi Latul nih. Rambutnya sih. Rambutnya. Ajarin dong lagunya. Ayo. Ini bisa ngedance kan Haruka? Ini bisa, bisa ngedance ya? Kamu juga ngedance, coba. Kamu ngedance. Ajak, ajak. Bisa ngelakuin. Ah, ajak. Jangan dekat, jangan dekat. Hati-hati. Hati-hati. Apalagi badannya gede, hati-hati. Oi. Ayo. Ini lagu apa ini? Ngedance, ngedance. Ngedance. Ayo, olahraga pagi. Kan teman dia kan? Ya udah, yuk. Lagunya yang mana? Ayo. Ayo. Eta lu M. Ayo, ayo, ajarin, ajarin. Eta lu, Eta lu. Ayo ajarin dia. Eta lu, Eta lu. Dance-nya ke ini. Oke. Okay. Oh, ya. Dance EKB. Dance EKB. Ba. I want you. Ininya kurang tinggi. Ininya kurang tinggi.
masuk EKB. Jabar. Oh. Kalau gini ya, kamu enggak cocok EKB, kamu cocoknya AK47. Latihan aja dulu. Latihan lagi ya. Nanti nunggu 2090 lah. Ya, ya. Mau kemana lagi sekarang? Apa mau ke TV lain? Pulang ya. Ini yang keliling setiap TV nih. Ya udah hati-hati ya, nanti latihan lagi ya. Sehat ya. Sehat ya. Aduh, ada-ada. Ini. Bang, kebetulan ada Yui nih. Perkenalkan dong makanan-makanan Indonesia. Oh iya, saya bang, kita kasih tahu dari Jepang, temannya Haruka. Oh, iya. Yui? Yui? Yui Yoko. Yui Yama. Oh, Yui Yoko Yama. Ya, betul. Oh. Oh no Yui Yoko. Cing cing pong pong cing cing pong pong cing cing pong pong. Tahu tuh zaman tahun berapa tuh, 70-an. Kokoro Tomo. Itu bahasa Jepang iya, tuh. Ini Le, saya bawa ini Le. Tuh. Itu mochi. Iya. Ada di Jepang. Hah? Di Jepang juga ada ya? Di Jepang ada? Ada. Oh, namanya apa? Jepang berarti. Mochi. Kalau ini mochi dari mana, Mang? Ini mah mochi di Sukabumi. Ini mah mochi enak sekali. Ini mah mochi, di Sukabumi. Ini mah mochi, enak sekali. Ini mah mochi, di Sukabumi. Ini mah mochi, enak sekali. Ini mah mochi. Mochi di Jepang namanya mochi juga. Bahasa Jepangnya apa? Mochi. 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 Iya, sama, sama ya. Tapi mungkin isinya beda kali ya. Oh, isinya beda. Kalau ini isinya kupon. Hadiahnya gitu. Oh. Nah, itu buat siapa, Mang? Ah, ini juga buat. Oh, buat Yui. Ada enggak di sana? Oh, spesial ya. Khusus ada di sana. Ada. Tapi bilangnya sekarang. Nah, ini mah kueku. Kueku. Ini mah mochi, di Sukabumi. Ini mah mochi, enak sekali. Ini mah mochi, di Sukabumi. Ini mah mochi, enak sekali. Ini mah mochi. Oh, ini. Isyoni Danso. Ini enak nih. Ini apa? Mari kita berdansa. Lah inilah ya bubur kacang. Lah inilah ya bubur kacang. You know this? You know this? Martabak. Di Jepang apa? Gak ada. Gak ada? Gak ada di sini dijual. Ada. Nah, kasih tahu, Mang. Martabak. 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 Semangis selunya. Ayo, Rale. Martabak. Oke. Okay. Martabak. Martabak. Semangis wajahnya. You know this? No, I don't know. This martabak. 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 Martabak.
dan juga makanan khas Indonesia ya setelah yang satu ini. Aduh tuh. Silakan Cak, ngobrol lagi. Hati-hati. Remote. Untung gak nyala saya. Mija, ini Yui kan dari Jepang. Mija pernah ke Jepang gak? Belum. Hah? Belum. Nanti kan 2 hari di sini dia. Pulang ikut aja. Kamu ikut taruh di koper muat gak? Tadi gue kena kata itu. Oke. Kayak apa Haji Bolot ya? Ngomongnya kalah, gampang ketawanya telat. Dia mendengar, kan kagak ngerti. Oh iya. Misal ada yang mau ditanyain ke Yui? Nah, nih. Nanya, di Jepang biasanya sehari-hari aktivitasnya kalau EKB ngapain aja? Nihon de EKB no shigoto wa donna koto ichinchi de shitemasu ka? Satsuei. Foto, shooting, singing, nyanyi, dancing, nari, recording, sibuk ya tiap hari ya mereka. Iya sibuk, soalnya artis. Kalau artis sibuk ya? Iya. Kalau di sini banyak artis yang nggak sibuk juga. Iya, itu pak, itu namanya nggak laku. Sekali-sekali Yui yang nanya. Nanya ke siapa? Coba. Nanya Kang Sule. Oh, coba. Mau nanya apa? Kono oji-san ni. Mau nanya apa? Kalu kono. Suka makanannya apa? Oh, itu karedok. Salad. Nah, salad. Salad lenca. Kacang panjang. You know, kacang panjang bahasa Jepangnya apa? Inggen. Oh. Iya. Sudah punya cemewew? Ano, karesi, imasu ka? Kenapa? Gak boleh juga? Gak boleh juga, kan portet guru. Nanti kalau bebas tugas baru ya? Iya. Tapi kok Haruka udah punya? Iya, aku udah punya. Kamu mah keponakan, bukan pacar om. Masa om macarin keponakan? Lu jangan selalu deket-deket suka hilap, saya mah. Belum bisa. Sudah pernah ke kota lain nggak selain Jakarta? Jakarta 以外 deh, bukan no. Ano, tokoni itta koto. Kaigai de nakute, ano, Indonesia no naka de. Toko no koshi. Jakarta shika nai kan. Pernahnya cuma Jakarta doang. Iya. Nih pulangnya kapan? When you go? Pulang ke Jepang. Oh, pulangnya. Pulangnya, itu kapan desu ka? Besok. Enggak. Pagi ini. Ya besok. Pagi ini. Oh iya, pagi ini. Pagi ini. Iya. Oh, kemari lagi. Kapan? When you come back? もうすぐ来たい. Pengennya sih cepat datang ke sini lagi. Kapan ngundang kita ke Jepang? TV Jepang. Iya. 10 tahun lagi.
Kan ini diundang kemari, masa kita gak diundang-undang ke sono? Udah seciunnya kita tuh nih, jadi yun di kulit aja gitu. Sorry. Rapi. Ya, Waalaikumsalam. Salah dengar kayaknya. Kan gua nyuruhnya jam 5 sore. Ini mau menuju jam 5 pagi nih. Ini kuping enggak diasuransiin. Ini ondel-ondelnya udah ada ya. You know this? I don't know. Ondel. Ondel. Ya, ondel. Kesenian Jakarta, Jakarta Art. Art? Ya, art, A-R-T. Art, ya. You know, duh, migrain gue lama-lama nih. Ondel. Udah tahu, udah paham. Ondel. 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 Ya. Ini, coba, you follow me, Yeah. Ini dia, coba. Manistit. Ini dia. Si jali jali. Si jali jali. Oke, jadi ini hari ulang tahun Kota Jakarta, ya HBD. Birthday Jakarta. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan kedatangan Abang None. Dan ini senior. Senior ya. You know Abang None? Abang None, Abang None gitu. Dua begitu ya. Oke, kalau begitu kita panggilkanlah dia Abang None senior Jakarta. Sudah siap menunggu semua pedal ini. Baru datang dari mana? Hei. Jangan balik lagi. Wah, bakalan capek nih gua nih. Oke. Duduk. Salah. Sebelah sini. Aduh, udah tua ngerepotin ya. Udah nenek. Ada kerjaan ini. Muter-muter di kursi begini. Oke, okay. Ini Abang None ya, ini abangnya, yeah. Ini nonenya. Ngomong ianya kayak masuk angin ya. Diperkenalkan dulu mungkin. Nama ayam Mugeni. Ini? Panggilannya Thomas. Mugeni panggilannya Thomas, deket ya. Iya. Gak bisa ngomong. Dia gak bisa ngomong, udah gak ada giginya kali. Iya, dari tadi ay. Kalau ini namanya siapa? Jumi. 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 Panggilannya Iin. Iin. Kang, tahu aku abangannya tuh kalau datang misalnya ada salam yang gitu. Udah tua, udah tua mungkin. Kamu gak lihat, no lihat, ubannya udah berjejer begitu. Ini kalian ini Abang None tahun berapa? Nanti yang kaya sih. 1932. 1932. Abang None kan bukannya dimulainya dari 1968. Itu dulu Anu dipanggil sih, abang, sini bang. Salah ini. Yui, di Jepang ada gak yang kayak gini? Gak ada ya. Tuh, kenapa itu? Kutuan, kewean. Sekiranya ngumpetin kartu.
kartu keluarga. Oke, kalau begitu kalian ini duta Jakarta ya. Coba kenalin dong. Dulu masih ingat nggak awal-awal jadi Abang None? Cara menyapa ke penonton. Iya, biasanya. Ya. Lu kenapa lu ngatin gua begitu? Udah sengklek. Oh. Coba diajak berdiri apa duduk? Berdiri kali ya? Berdiri. Silakan. Kalau dulu sih ayah waktu di panggung begitu kan. Pas maju. Assalamualaikum. Gitarnya masih ingat. Okay. Tahu nih kalau dia nih. Oke. Iya ya. Ini mau nyanyi ya? Mau nyanyi? Ya, mau nyanyi. Aneh. Sekalian, ini kan di ulang tahun Jakarta. Yeah. Kita tuh harus bangga, kita kedatangan orang dari luar. Lah betul. Sekalian kita memperkenalkan lagu-lagu kita ke orang Jepang. Bener banget. Ya? Yeah. Siapa yang mau nyanyi? Aneh sih rencananya. Oh, abang. Yeah. I'm backing vocal. Oh, backing vocal. Lagunya apa? Ondel-ondel. Oh, ondel-ondel. Nah, ini ondel-ondelnya. Ondel-ondel itu. Aneh minta mic boleh? Oh, boleh. Mic di mana tadi? Bagaimana dulu aneh vokalis juga gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh, dulu vokalis? Iya. Yeah. Pernah bareng sama Stingkai katanya? Iya. Yeah. Oke, tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu buat pemirsa di rumah ya. Bisa berpartisipasi dengan menggunakan NetConnect, download aplikasinya, isi data diri, dan kalian bisa memberikan klaim atau bu untuk menampilkan untuk penampilan Abang None yang akan bernyanyi pada pagi hari ini ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja penampilan dari Abang None 1932. Tau kalau yang tahu lagunya nyanyi ya. Ya kita sama-sama gitu ya. Biar rame gitu ya. Enggak tumrah. Asli Betawi. Ya, udah jangan berlebihan. Oke, ya, yuk. Siap sudah siap, Kek? Mau nyamain dulu nadanya. Di mana? Nah, di situ aja. Ya, dua, tiga, empat. Nyok, kita nonton ondel ondel. Nyok, kita nyarap ondel ondel. Nyok, ondel ondel ada anaknya. Anaknya nyigo tepi peran. Plak, kumbang, kumbang. Oh, betul, udah tahu dia? Iya, aku udah cinta. Oke. Okay. Ini habis nyanyi mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau makan dulu atau apa gitu? Iya, kalau ada nasi besek gitu. Oh, kebetulan gak ada. Ini bawa nih apa? Oh, nah, ini arep sama dia bawa oleh-oleh nih. Ini makanan khas Betawi nih. Khas Betawi. Kerak telur. Kerak telur. Betawi food. Ya, kerak telur. Kerak telur. Iya, mau coba? Boleh, mau coba. This good. This good. Peri-peri nice, peri-peri Mariadi. Khas Jakarta. Gado-gado, ketoprak ya. Kerak telur. Gimana? Ini dari perwakilan penonton, kalau mau tanya sama Abang None, Akbar atau Yujeng silakan. Boleh, ya. Ini kan Abang None sebenarnya kan jangan duluan dong nanya. Rebutan aja nih. Dulu. Saya dulu. Udah lo dulu. Ini Abang None 1932. Ini habis sisa dong berarti ya. Hah? Kan habis sisa berarti 1932. Itu mah jam 1932 jam. Enggak ngomong tahun 1932 aja. Lalu aja paham harusnya 1932 tahun. Nih, itu yang ngomong di mana sih? Itu. Nih, ya ampun. Kami enggak kelihatan. Kan telur nih. Ini jangan makan. Nah, ya, nih buat nih Abang None nih. Iya. Yeah. Yeah.
Nih waktu dulu kan biasanya ada pantun nih kalau abang Nane. Nah kan pantun. Bisa enggak ada satu pantun gitu? Bisa dong namanya kita orang Betawi. Enggak bisa pantun. Lah namanya orang Betawi kan bisa mesti pantun kali ya. Lampang serimpi kayak palang pintu, palang pintu. Iya, ente enggak usah ngajarin deh Ila ini dari tahun 1932 ya. Coba aja. Oke. Truk teronton. Tadi yang ngomongin ente. Ente bang, kesinggungan. Pantun, Nek. Pantun, bukan ngatain. Truk teronton, penonton. Truk teronton bawa manggaku ini. Cakep. Penonton. Apa kabarnya nih? Nih. Nah, nih. Mau pantun? Ada kodok. Cakep. Nona terusin. Malah nyanyi. Malah nyanyi. Oke, kalau begitu, tepuk tangan dulu buat Abang Nona. Malu-malu ya, makan aja. Terima kasih. Wah, dijemput. Dari mana tadi? Dari dapur. Dari rumah. Oh, dari rumah kok timnya dari dapur. Biji nangka datang. Di sana padahal empang loh di sana. Jadi, aduh, pagi-pagi seger banget ya. Oh, kamu lagi itu ya? Oh iya, maaf, Baruka. Ngepak lagi ya. Oke, kalau saya bilang paket combo extra XL, jawabannya paket internet banyak ekstranya, gitu ya. Hati-hati deh. Ya, paket combo extra XL. Cak, temenin sini. Sombong banget. Ya, oke. Dengan siapa ini? Mulyana Pasar Minggu. Ya. Mulyana Pasar Minggu. Iya. Mau ditemenin calon tong enggak? Ya. Oke. Jangan duduk aja, enggak boleh. Duduk lagi ya. Gua pengen sekali-kali calon tong di sini. Oke, pertanyaannya adalah Pak? Iya. Ah, masih ada, Pak? Masih ada. Oke. Okay. Dapat duit. Kemana kah? Lu baca nih pura mata gua. Bukan itu ah. Mana? Oh, lu. Ya benar ini. Itu. Oh, beda yang ini ya? Wah, buset ya. Oke. Okay. Nah, bagaimana ini ya? Kok beda ya? Oke, okay, kalau begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pertama. Nabi terakhir. B. Terakhir. Oke, okay, luar biasa sekali. Kita akan lihat kakek ini bergoyang. Kalau kakek sama nenek bergoyang berarti betul. Kalau diam saja berarti salah. Betul atau salah? Betul. Jadi ulang tahun Jakarta ini dimeriahkan oleh LP. Ya, Elvis Presley. Elvis suka sih. Elvis Presley ya. Makasih Ke. Sama-sama. Ke, selamat kamu mendapatkan hadiah 2 juta rupiah dipotong pajak dari XL. Pakai kartu perdana XL dan aktifkan paket di bintang 123 pagar. Ada dong. Paket combo extra XL. Paket combo extra XL. Paket combo extra XL. Paket internet banyak ekstranya. Oke, cakep ya. Bu, dari mana?
Siapa? Pantili dari Jakarta Selatan. Pantili. Dari Jakarta Selatan ya. Ngapa nongkrong? Biar sejajar. Ngapa? Sih. Aa lagi cari duit. Dia tuh di sono mulu lagi kangen sama temennya. Makanya enggak ngucul-ngucul kemari dia. Harusnya tadi dia ngucul kemari ya. Ya, dengan siapa, Bu? Kartini, Jakarta. Bu, jangan diganti Kartono ya. Karena ibu perempuan. Oke. Pertanyaannya itu dia. Iya, benar. Halo, Aruka. Iya. Aku baca. Iya, kamu baca ya. Semen. Sore tanya dengan siapa? Enggak usah dibaca. Bukan itu. Oh iya. Nah, yang itu. Semen apa yang? Semen. Semen. Ya. Apa yang bikin? Apa yang itu ya? Apa yang bikin? Bikin. Rap. Rap. Bu. Bu. Oke. Okay. Berisik banget. Gitu. Ya. Semen bangunan. Ha. Bing. Ya. Dia enggak ngendus. Semen. Dari sini, dari sini. Semen, semen apa? Udah bilang. Dari sini lagi. Oh, sini lagi, oke. Semen apa yang bikin rapuh? Katanya tadi harus pelan-pelan. Iya. Oke, semen apa? Semenjak kau memilih dirinya. Bener dia jalan bintang sambil jalan kintang. Bulan puasa itu sabar. Jangan langsung tawa lagi. Terus bener lagi jawabannya. Belum tentu. Kita lihat dulu atraksi. Oke. Pakai kartu perdana XL dan aktifkan paketnya di bintang 123. Oke, terima kasih Yui, arigato. Terima kasih sudah hadir ini sahur. Salam buat keluarga ya, Kang Yusuf, Kang Aceh. Ya, buat semuanya ya, salam buat orang sana. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita main ke sana ya. Ke Jepang. Mau ke mana? Mau ke mana? Iya. Diantar, jangan. Mau pulang. Mau pulang, dia mau ke Jepang. Ikut. Kasih tahu di sini aja bahasa Jepangnya apa? Di sini aja. Tapi pakai bahasa Jepang. Di sini aja. Benar loh. Iya, di sini aja. Bahasa Jepangnya. Di sini aja. Kamu bilang gini. Di dia wae. Coba. Di dia wae. Kamu salah itu. Di dia wae. Di dia wae. Ini beneran ini? Iya, itu. Beneran ini? 1, 2, 3. Di dia wae. Hari ini Misya juga terima kasih. Terima kasih juga buat penonton yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya juga. Terima kasih pemirsa yang selalu menyaksikan ini sahur setiap pagi ya. Ya, pastikan ini sahur setiap jam 2 pagi hanya ini tentunya ya. Besok kita akan berjumpa lagi masih di ini.